Yo, welcome to Halo semuanya, selamat datang di channel gua. Ya, ini pertama kalinya gua buat motovlog ya, malam-malam gini. Kalau kalian lihat di channel gua, ada beberapa video tentang motor ya. Cuman kalau buat ngevlog-ngevlog, ini baru pertama kalinya nih. Ya, di video pertama gua ini gua pengen apa ya? Kalau orang-orang perkenalan sih. Mungkin kalian udah tahu nama gua juga sama kayak nama channel gua, Rafsan Jani Akbar. Dan tinggal nggak usah kali ya. Motor yang gua pakai, kalau lu lihat di channel gua, di video-video yang lain tentang motor gitu, itu yang gua upload selalu tentang cafe racer gua. Ada yang ganti ban, ada yang pasang exhaust rub, ngebobok knalpot, ada banyak lah, lumayan. Nah, video kali ini gua nggak pakai cafe racer gua. Gua pakai motor apa, yuk tebak. Kalau ada yang bisa tebak, bagus nih, lihat dari speedometernya aja nih, masih ori sini. Ya, gua pakai Yamaha Bison, motor tahun 2011, yang lama, Bison yang lama. Kenapa gua pakai ini? Soalnya gua habis jalan sama cewek tadi ya, cewek gua. Gak mungkin gua pakai cafe racer dong. Cafe racer kan single seat, makanya gua pakai motor gua yang satunya lagi, Bison. Motor yang gue pakai ini, Bison ini masih orisinil semuanya. Masih standar banget lah. Spion juga masih standar. Segala macam belum ada yang dirubah. Paling cuma ditambah-tambahin ini doang nih. Tempat botol minum, tempat handphone, udah miring. Terus apa lagi ya? Udah, itu doang. Oh, ini tempat, ini gembok helm. Masih standar banget. Ini gue lagi mau jalan pulang nih ke rumah. Kalau ada yang tahu ini daerah mana? Intercon, Jakarta Barat. Di video ini gue juga pengen ngecek, bukan ngecek apa, ngetes lah, ngetes mikrofon eksternal. Oh ya, sedikit cerita juga, nge-share juga, ini gua kamera yang gua pakai buat ngerekam ini SG Cam SJ5000 Plus. Kalau buat di motor ya, kalau buat di motor ngerekam sambil jalan kayak gini. Kalau buat ngerekam biasa, ngevlog biasa, gua pakai Canon EOS M10. Itu kalau lu lihat di video gua yang gambar bagus. Kalau yang jelek-jelek, nah itu gua pakai HP gua. Oh ya, ngomongin ngetes, gue mau ngetes kamera gue, SD Cam gue ini. Mikrofon eksternalnya gue abis modifikasi, jadi pakai mikrofon eksternal. Gue modifikasi sama Prio Banyu Urip, kalau kalian tahu, yang ada di Surabaya itu. Cukup lama gue tinggalin kamera gue di sana. Nah, ini gue mau ngecek suaranya bagus apa enggak. Coba kalian beri penilaian, komen di bawah, nanti gua respon. Buat teman-teman yang pakai Bison juga, atau yang atau vlog juga, bolehlah kita bareng-bareng. Woi, ya bang, ya terus. Untung gue pakai jaket ya, jaket lumayan tebel, sarung tangan, safety banget lah, sepatu, jadi nggak begitu dingin sih. Waduh, gasnya banyak amat pak.
Ayo mbak, sodok pak, sodok. Akhirnya lancar juga setelah macet-macetan. Sampai di mana tadi? Ya, jangan lupa kalian komen di bawah ya tentang suara mikrofon gue ini bagus apa enggak. Mikrofonnya sih yang biasa ini. Waduh, ini orang main HP di jalan. Ngebut pak, ngebut. Gak bener nih. Helm gak pake, main HP di jalan, spion gak ada, belok main belok. Gila kali. Ini kalau jam pulang kantor di sini macet banget nih, lampu merah. Oke. Okay. Wait. Wah, di sini kering nih. Tadi mah becek banget di sana. Udah mau ke arah Cengkareng, kering. Wah, motor custom nih. Motor Job style. Banyak ya yang bikin job style. Enak sih, nggak pegel, nggak kayak cafe racer. Cuman setiap orang kan hobinya, kesukaannya beda-beda. Oke, karena ini udah mau sampai rumah ya, kita closing dulu. Jangan lupa teman-teman buat di like, di komen, di subscribe channel gue supaya gue makin semangat bikin motovlognya. Oke, closing. Gimana nih closingnya sekarang? Kalau yang gue sering tonton motovlog kan kayak si Karisma Rider, closingnya gimana? Kayak gini nih. Karisma Rider out, langsung tutup layar gitu kan. Nah, kalau yang lain ada juga yang enggak, ada yang langsung apa gimana. Tapi intinya pada kebanyakan sih tutup layar. Oke, karena gue sering nontonnya Karisma Rider. Soalnya motornya juga keren ya. Udah gitu di luar negeri lagi mainnya, gila. Gue ikutin aja. Oke. Tapi gue kan bukan Karisma Rider namanya. Gimana ngomong ya? Gini aja. Oke, kita closing nih ya. Serius nih sekarang. Motovlog? Gak jelas. Gimana nih? Belok. Kita closing. Ntar lo gue pikir dulu. Intinya sih tutup layar, biar keren. Layarnya gue tutup pakai tangan gue gitu. Closing. Oke, okay. 1, 2, 3. Oke, okay. Thank you. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Asik, diulang terus. Motovlog. Ulang. Oke, okay. Thank you yang udah nonton. Gua Arab Sanjani Akbar. Out. Super.